Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nenden Tatin Mariati, salah satu kandidat peserta Anugerah ASN tahun 2023 kategori Best Employee. Saat ini saya bertugas sebagai asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pada manajemen ASN di pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2020. Hal ini ditandai dengan diraihnya indeks sistem merit yang dinilai oleh ASN oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu instansi dengan capaian nilai merit tertinggi di Indonesia. Sebagai seorang ASN muda, saya selalu mengedepankan sikap kritis dan inovatif dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang terjadi pada instansi. Saya menginisiasi beberapa kebijakan strategis untuk manajemen ASN dan manajemen karir pegawai pada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan kualitas aparatur berkelas dunia pada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setidaknya dalam 4 tahun terakhir, beberapa hal yang saya inisiasi di BKD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut. Pertama, pada tahun 2020, saya menginisiasi kebijakan strategis terkait dengan manajemen talenta pegawai pada sistem manajemen karir di Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SIM Jawara. Melalui aplikasi SIM Jawara pun, saya sudah menetapkan hak kekayaan intelektual untuk bisnis proses aplikasi SIM Jawara yang telah diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat. Jalan dengan kebijakan tersebut, saya juga menginisiasi strategi akuisisi talenta melalui mutasi masuk ke Provinsi Jawa Barat dan menuangkan dalam sebuah peraturan gubernur Jawa Barat untuk mengakuisisi talent-talent yang memang dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan penyederhanaan birokrasi, kita juga menetapkan kebijakan double assessment untuk kenaikan jenjang ataupun pengangkatan jabatan fungsional untuk menerapkan prinsip yang adil, objektif dan transparan dalam melakukan pengangkatan ataupun kenaikan jenjang jabatan fungsional. Yang terbaru di Provinsi Jawa Barat adalah saya menginisiasi kebijakan strategis terkait dengan pembentukan rekomendasi pengembangan ataupun rencana pengembangan karir individu yang lebih inklusif melalui Individual Career Development Plan. Besar harapan saya melalui platform Anugerah ASN dapat menjadi salah satu media untuk menyebarluaskan kebermanfaatan yang sudah saya gagas di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki tata kelola 4 juta pegawai negeri sipil yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Saya bangga menjadi ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.